Selamat petang, salam sejahtera. Bongkar, jangan tak bongkar, bongkar sampai terlondeh. Ulas, jangan tak ulas, ulas, jangan malu-malu, ulas sampai semua orang tahu. <laughs> Oke, okay. hari ini kita nak cerita satu lagi perkara yang memang, memang panas, panas dan panas. Nak sentuh pun panas, nak cakap pun panas. Aduh, aku harap orang-orang yang mendengarnya ini tetap tentram, tenang, di posisi. Hari ini Muhyiddin dedah lagi membidas Zahid Hamidi dengan mengatakan takkan nak pilih bekas banduan kluster mahkamah jadi perdana menteri itu kata Muhyiddin. Saudara-saudara sekalian, Muhyiddin Yassin berkata cadangan menamakannya sebagai calon perdana menteri Perikatan Nasional bukan bermimpi di siang hari seperti dakwaan Zahid Hamidi sebaliknya ia diputuskan parti dalam gabungan itu wow sekarang ini bersaing-saing pula nak jadi perdana menteri belum tahu siapa yang menang belum tahu siapa yang kalah sudah banyak yang nak jadi perdana menteri Khairi Jamaluddin yang SD Perdana Menteri pula bakal macam seakan-akan ditolak pula oleh kepimpinan UMNO sendiri. Ada yang sudah mula menegur KJ. Kata mereka, beri dulu fokus kepada pilihan rakyat. Jangan dulu nak bercakap tentang Perdana Menteri. Oke okay lah. Baiklah. Pengurusi Pakatan Perikatan Nasional berkata ketetapan dibuat gabungan itu supaya rakyat jelas Menyokong calon perdana menteri daripada parti mana pada PRU15, sama ada mereka memilih yang mencalonkan banduan, terpalit kris atau parti yang bersih bagi menerajui kerajaan, kata Muhyiddin Yassin. Tak mimpi siang, tak mimpi siang, tak mimpi malam, tetapi kita realistik, bukan omong kosong. Ada asas dan ini keputusan dibuat pimpinan perikatan nasional Untuk menamakan siapa bakal Perdana Menteri Kata Muhyiddin Yassin Ini nak bentuk kerajaan, rakyat nak tahu Kalau bakal Perdana Menteri terdiri daripada kelas demakama Adakah rakyat nak bekas banduan atau dia fikir abah bagus Ini bukan soal mimpi siang hari Ini siang-siang waktu PRU Rakyat nak tahu jelas telus, jangan menyorok di belakang. Katanya ketika ditemui selepas menghadiri sesi ramah mesra bersama penduduk di Parit Raja. Muhyiddin turut menyindir pemimpin parti tertentu yang secara diam mahu bersokongkul untuk bekerjasama termasuk menamakan calon Perdana Menteri daripada individu parti lain. Dia kata nak jadi kerajaan tetapi lepas itu nak sokongkul dengan pihak lain. nak menamakan orang lain jadi Perdana Menteri dia tak jadi Perdana Menteri jangan bermain dengan kebijaksanaan orang kita kena jelas bersifat telus kerana ini soal masa depan negara kata Muhyiddin semalam Zahid yang juga Presiden UMNO berkata Perikatan Nasional bermimpi siang hari jika mengharapkan Muhyiddin menjadi Perdana Menteri kali kedua seperti bosnya sewaktu dalam PH iaitu Dr. Mahathir Mohamad. Sindiran itu dilontarkan Zahid ketika mengulas kegagalan PN mentadbir negara selama 17 bulan di bawah kepimpinan Muhyiddin. Dalam perkembangan lain, Muhyiddin berkata, sokongan kepada Perikatan Nasional meningkat termasuk daripada kalangan Melayu dan bukan Melayu selepas gamuan itu melancarkan manifesto mereka. Namun kita tidak boleh terlalu selesa. Tetapi data menunjukkan sudah ada peningkatan agak memberangsangkan. Kita akan teruskan usaha jelaskan apa pertawaran kita buat untuk negara, apa pengalaman saya khususnya menguruskan negara ketika zaman susah yang berkaitan COVID-19, pemulihan ekonomi kata Muhyiddin lagi. Saudara-saudara sebelum kita berpisah, mohon kiranya anda meninggalkan komen anda Untuk ulasan, untuk uh, isu kali ini, yaitu takkan nak pilih bekas banduan kelas mahkamah jadi Perdana Menteri, kata Muhyiddin, membidas Zahid. Sebelum kita berpisah, aku nak Anda cubat komen pilih siapa sebenarnya yang layak menjadi Perdana Menteri di Malaysia. Adakah calon daripada Perikatan Nasional? Ataupun Barisan Nasional, ataupun Pakatan Harapan, kerana yang jelas sekarang ini yang langsung tidak ada persoalan menjadi Perdana Menteri, hanya ada dua, yaitu Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin dan pakatan harapan Anwar Ibrahim manakala di barisan nasional tidak berapa jelas walaupun telah dinyatakan telah dijanjikan bahwa Ismail Sabri Yaakob akan menjadi perdana menteri selepas PRU 15 kalau barisan nasional ditakdirkan menang tetapi banyak sekali rumor spekulasi di luar sana yang mengatakan bahwa Zahid mungkin akan menjadi perdana menteri selepas PRU 15 ini. Ada juga yang mengatakan walaupun dinafikan oleh Tokmat berkali-kali dinafikan dan berkali-kali dimenafikan mengatakan bahwa satu undi untuk BN, satu undi untuk menjadikan Zahid Hamidi sebagai perdana menteri mungkin itu benar ataupun tidak tapi telah dinafikan oleh pemimpin-pemimpin AMNO -pemimpin Barisan Nasional. Jadi sekarang ini Siapakah pilihan perdana menteri yang Anda rasa sesuai untuk Malaysia? Adakah daripada Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin ataupun daripada Pakatan Harapan Z uh, Anwar Ibrahim atau dari Barisan Nasional Ismail Sabri Yaakob. Kita jumpa lagi, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye bye. Selamat petang, salam sejahtera. Selepas beberapa hari Ke, Pakatan Harapan mengistiharkan harta mereka masing-masing termasuk Rafizi Ramli dan terkini Anwar Ibrahim telah pun mengistiharkan harta beliau. Ini pula jawapan daripada uh, Presiden PAS iaitu Haji uh, Hadi Awang. Beliau berkata istihar harta adalah satu kebodohan. Adoi, aku pun tak terfikirlah dari mana-mana-mana lah dia dapat tak idea ni Semua rakyat sebenarnya mahu tahu Berapa aset kekayaan ahli-ahli parlimen Mahupun ahli-ahli politik Supaya nanti tidaklah berlaku penyelewengan dan sebagainya Tapi aku tak tahulah Dari mana idea Hadi dapat ini Presiden PAS ini dapat idea Mengatakan bahawa Istihar harta adalah satu kebodohan Ah, jom kita tengok dululah. Presiden PAS iaitu Abdul Hadi Awang hari ini melihat syarat PKR supaya calon yang mengistiharkan harta sebagai satu kebodohan. Yang aku rasa bukan mengistiharkan harta itu yang bodoh, tapi yang menyembunyikan harta yang tak nak orang tahu berapa harta dia, yang mencuri harta, hartanya curian, itulah yang bodoh. Yang mengistiharkan harta aku rasa itu bukan satu perkara yang bodoh. Tapi itu namanya ketelusan Kesanggupan untuk memberitahu kepada semua pengundi Bahwa itulah status keuangannya Nanti kita tahulah kalau tiba-tiba dia jadi terlampau kaya Melampau kaya, kedapatanlah dia sakau duit ha, Kata uh, Presiden PAS itu lagi Pendekatan itu seolah-olah Mahu menunjuk-nunjuk kepada orang ramai Siapa kata nak menunjuk-nunjuk? Memang tahu pun, kalau memang kaya, dah kaya dah. Tapi nak tahu juga berapa nilainya. Nah, sekarang, Hadi, kenapa kata uh, perbuatan itu pula satu kebodohan? Adakah mempunyai uang yang banyak? Aku tak tahulah, kita tunggulah nanti. Menurut Hadi lagi istihar harta ini kadang-kadang satu kebodohan katanya Nak tunjuk-tunjuk kepada orang ramai katanya dalam sidang media Selepas kuliah mingguan di Rusi Lamarang hari ini Abdul Hadi juga berkata demikian ketika diminta mengulas Sejauh mana parti itu yaitu PAS akan turut sama Mengikuti langkah PKR dalam pengistiharan harta <laughs> Aku tak tahulah dengan uh, seorang uh, pemimpin ini Mengapalah beliau kata pengistiharan harta itu satu kebodohan Aku fikir itu bukan kebodohan lah Tapi itu satu ketelusan dan keberanian Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli dilapor berkata Setiap calon parti dada PRU15 perlu berbuat demikian Iaitu mengistiharkan harta Bagi memastikan standard yang lebih tinggi untuk pilihan raya pada masa akan datang langkah itu juga dikatakan akan menimbulkan keyakinan orang ramai terhadap pilihan raya dan institusi yang mereka berkhidmat sekiranya calon itu mula memegang jawatan. Aku setuju dengan apa yang dikata oleh Rafizi Ramli, yaitu Semua orang yang mau bertanding mengikuti PRU maupun PRN perlu mengistiharkan harta. Aku setuju dengan pendapat Rafizi Ramli karena dengan adanya pengistiharan harta ini kita tahu kedudukan sebenar kekayaan seorang itu. Nanti kalau dia memang kaya sedia memang kita akan terima, tidak yang akan menghalang. Tapi yang menghairankan kalau tiba-tiba lepas dia jadi ahli parlimen atau ahli dewan undangan negeri melampau tiba-tiba kayanya. Nah bolehlah dibanding dan kita punya kita mempunyai bukti bahwa beliau daripada seorang yang biasa-biasa tiba-tiba ada tiba-tiba kaya itu yang bahaya kan. Jadi nak diharap sangat apa yang dikatakan oleh Hadi ini bahwa pengisiharan harta satu kebodohan aku pikir itu itu tidak betul sama sekali. Yang Bodoh tuh ialah yang takut Nak mengistiharkan harta Bukan yang tak mengistiharkan harta Aku rasa ini satu terbalik lah <tuk> Terbalik Karena pengistiharan harta Adalah satu tindakan yang aku pikir Satu ketelusan amanah dan bertanggung jawab Apalah lepas ini Apa kata kalau kita pakat Yang tak nak mengistiharkan harta Itulah yang takut takut kedapatan ada duit yang mungkin tidak dikenakan cukai. Ha, mungkin orang-orang yang tak mau istihar harta tuh dia ada harta yang mungkin tersembunyi yang takut nak dibayar cukai, takut nanti LHDN terhidu nanti dikejar pula. Nah, adakah itu sebabnya mereka tak nak mengisytiharkan cukai? Sebab mungkinkah mereka takut dihidu oleh LHDN Disuruh pula bayar cukai hmm, Mungkin itu kan Baiklah Apa pendapat kamu semua? Jangan lupa tinggalkan komen di dalam ruangan komen Apa pendapat kamu tentang uh, Apa yang dikatakan oleh Hadi Yaitu Pengistiharan harta Adalah satu kebodohan Sebelum kita berpisah Jangan lupa tinggalkan komen Anda Kita jumpa lagi Bye-bye